Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Halo, selamat malam KBP Lovers, MOP Lovers. Sekarang kita sudah saatnya jalan-jalan malam. Dan sebelum mulai jalan-jalan, Bunda mau ngasih tahu kalau misalnya kita semua tim maupun talent di sini sudah melakukan protokol kesehatan, yaitu sudah melakukan swab antigen dan bersyukur ya semuanya hasilnya non reaktif atau negatif. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. Untuk kebutuhan syuting, bagi talent-talent di sini akan membuka masker supaya KBP Lovers sama MOP Lovers di rumah bisa melihat ekspresi kita. Tapi tenang, kru di sini semuanya memakai masker dan yang pastinya kita menggunakan kru yang sangat minim. Dan kita di mana? Jauh banget. Jauh dari pokoknya gimana? Jauh banget dah. Di mana? Mau ke sini tuh butuh waktu 3 jam. Effortless. Plosok. Aku nyasar tadi pas berangkat. Ya. Ah, kamu mah nyasar melulu. Ah, alasan kayaknya dia emang. Hidupnya emang rungsing. Iya, ngomongnya aja jadi Anwar mah nyasar mulu. Iya ya. Asal hatinya enggak pernah nyasar. Gimana Bun, kasih tahu dulu dong ke KBP Lovers Bun. Tadi udah ada yang nungguin. Iya, jadi dari tadi itu di belakang sini udah ada yang nungguin, udah ada yang duduk di situ. Ya aku sampai merinding. Jadi, ini siapa ya? Ada yang duduk di situ. Tapi daripada penasaran yang duduk, apakah ada kru kita yang duduk? Silakan Bunda masuk. Oh iya, sebelum itu ini kan kita kan kebetulan kan Angkel nggak ada, Kang Yana nggak ada, saya cuma berdua sama Muslim nih, ya kan takutnya Muslim capek atau apa, nanti mungkin bisa saya handle sebagai mediator juga. Pito, saya minta tolong pegang ini, ya nggak apa-apa. Nih, ya kalau misalkan saya susah dikeluarin atau Muslim, sabetnya pakai ini. Ini si amanah tuh, ya. Cara pakainya gimana? Bek gitu nih, enggak apa-apa. Pelan-pelan. Jangan sampai hilang ya. Jangan sampai kamu yang kerasukan, Kak. Kenapa ngasihnya ke aku? Jangan buat lapar. Karena itu lebih tenang kalau ngasih Anwar, buset. Siapa aja? Bak. Kalau kita takut nanti. Kalau kita takutnya ngomongnya enggak jelas. Bun. Lagian kalau Kak Kenta takutnya pas misalnya kamu Muslim masuk kan lari jauh belum nyampe. Ternyata iya. Usahanya. Oke. Udah kami bertanggung jawabkan sebagai laki-laki. Jadi kamu menjadi yang terpilih. Jangan kayak kemarin. Kita lupa nyebutnya siapa? Ampun, Bunda, Bunda. Ki siapa? Prisli, Ki. Ki. Kalian yang udah beli tiketnya pasti tahu itu di mana. Ki, aduh Ki apa ya? Ki Abdul ya sekarang. Abdul udah, oke. Dekan ya. Bisa udah, dari tadi di belakang udah ada yang nungguin itu. Siapa mau masuk duluan? Ayo. Kita mau nanya tentunya. Gambreng. Enggak ada pakai gambreng. Gambreng, siapa masuk duluan? Ayo. Kalayum, gambreng. Kanwa. Kita ini itu sendiri itu semua. Anwar depan. Anwar depan. Bisa bisa Bunda. Buset. Bentar-bentar gak ada angkul berani. Oke, udah rame-rame tapi lu di depan. Ayo. Let's go. Kita gerakan aja. Ayo. Anwar depan makanya. Oke, ini gimana kalau misalnya kita duduk masing-masing? Ih, jangan dong. Gurunya Anwar ya? Kita coba duduk. Oh, iya. Belajar apa jam segini? Oke, kita sebelah sini ya. Bunda di mana? Aku tuh dulu kalau pas sekolah aku selalu ih, berat. Apa, Bun? Kok berat? Ada apa? Bisa. Berat. Nyangkut itu masih nyangkut ke bawah. Oh, nyangkut. Ini masuk, Pak. Muslim. Tapi aku dulu tuh ya tipe kalau di sekolah itu aku dulu lebih enak di depan. Sama. Aku di belakang. Aku di belakang karena takut di kalau yang di belakang berarti anak malas. Iya, ketahuan. Mana? Oke. Udah duduk semua. Udah. Pas banget lagi ya. Tunggu ya. Matiin lampunya. Matiin lampunya biar kita semua ngerasain. Matiin ya. Matiin. Bunda, tangannya mana sih pegangan? Dengerin. Mas. Udah tenang ya. Ini gue coba interaksi ya. Kalau memang ada yang lihat ya. Atau kau matiin full ya? Eh itu ada yang jalan di luar. Sumpah ada yang jalan di jendela. Bukan. Sumpah. Sumpah ada yang jalan di jendela. Mana? Ini berangkatnya ada berat. Iya. Di belakang kita ada perempuan anak kecil. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sumpah ini anjep banget ya.
Padahal pintu terbuka tapi panas. Dan tiba-tiba udara panas. Ih, siapa itu bang? Abang? Coba. Coba Anwar dicek, Anwar. Anwar dicek, Anwar. Tapi kayak ada yang berdiri di jendela. Seriusan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kok sih kepala? Kok kamu jadi satu? Coba kedua. Ya udah kalau misalnya itu kita hidupin lampunya dikit ya. Ya kok itu sudah. Ada lewat maksudnya. Iya, ada lewat. Jangan kayak gitu dong ah. Ya, kita nyalain dikit lampunya, nyalain dikit. Terus kita dikit. Nah, kita coba komunikasi ya. Ini kenapa dia pindah? Takut. Lu enggak bawa buku ya pas sekolah ya? Anwar tadi disetrap. Pindah lagi. Oke, yang ini udah fokus ya. Coba ya, kita coba komunikasi ya. Karena tadi benar-benar enggak boleh nyalain teknisnya. Enggak takut ah. Rasanya ini Anwar ya, jadi bisik ya. Jadi coba ya. Ini kita lampunya kita udah redupin, kita coba komunikasi. Bisik apa tuh? Hah? Frisly, bukan Frisly. Ya. Frisly. Hai. Halo. Kamu siapa? Kamu mau ngapain di sini? Ngapain di sini? Kamu. Ini tempat kami. Ini sudah menjadi tempat kami. Kami siapa? Masuk tuh kan, masuk orang-orangnya. Kamu siapa? Ini teman-teman kamu. Itu tinggi jeblok. Aku sudah duduk di situ. Kamu ngapain di sini? Iya, kamu mau ngapain? Kalian ngapain di sini? Iya karena budua, iya karena stai. Oke. Iya. Kita enggak ganggu di sini. Maaf. Duduk ya. Tenang. Kita cuma pengen ngobrol. Tenang ya. Kita ngobrol baik-baik. Assalamualaikum. Bosan katanya. Kamu siapa? Boleh tahu? Itu suara siapa itu? Potongan tali. Di mana? Di sana. Milik siapa? Kita jangan tahu, jangan seloboran sih. Milik siapa? Disengajakan ditaruh. Agar anak-anak tidak ada yang bisa tenang dalam kelas. Jadi ada yang bikin. Biar sengaja diganggu ya, biar tempat ini kosong gitu ya. Iya, barusan ada suara. Ada suara nangis. Ada suara. Bocah cewek kecil. Itu siapa? Teman kamu. Nanti sakit adik saya. Itu siapa? Teman kamu. Siapa bang? Siapa lagi? Kenapa? Printing aku. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Teman kamu. Gak boleh sakit. Kamu mau ngapain di sini? Gimana ini menyapa? Tidak mau di sini. Kamu tidak mau di sini. Kamu mau pulang. Ya udah. Nanti kita pulang. Tugas kami hanya membuat tempat ini kosong. Tugas tempat kamu ini sekarang kan udah selesai. Tidak boleh ada manusia satupun. Iya. Oh gitu. Sekarang kan tempat ini sudah kosong, sudah tidak ada manusia. Sebabnya kenapa? Kalau boleh saya tahu sebabnya kenapa? Ini kenapa dia? Sebabnya apa? Gak apa-apa Ki, ngeliatin nama-nama yang ditulis. Oh. Iya. Ya udah. Kamu keluar ya. Keluar, kita kembali. Keluar ya, Dek. Frisly. Minum Tobi ada bawa. Frisly. Bismillahirrahmanirrahim. Tobi minum dong, maaf. Frisly. Thank you. Frisly, mau minum? Minum ini. Kasihan dia kecapean. Mau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sakit banget. Minum. Hah? Berat ya? Keluar ya, jangan aja berat ya. Keluar yuk. Berat katanya jangan. Jangan di sini ya. Iya, makasih.
Kayak lampunya boleh diperangin aja enggak apa-apa. Udah rame banget di sana ya. Hah? Ada apaan? Nih. Tutupnya. Ih, itu naik di genteng apaan? Iya. Lampunya diterangin lagi deh enggak apa-apa. Iya, jangan tahu lagi. Anak cewek. Coba lampunya diterangin, coba sorot ke situ deh. Ini siapa lagi? Tangan siapa itu? Orang? Iya, barusan manggil. Maling lu ya? Coba, Prisly tadi pada saat ke kamu kemana? Apa yang kamu lihat di sini? Enggak, malah aku enggak kemana-mana. Kayak tadi lagi duduk sama kalian, terus kalian ketawa-ketawa semua, ngetawain kalian war. Enggak, sumpah. Kita tadi lagi ngobrol. Aku cuma ngeliat semuanya rame, kayak tadi kita, tapi ngetawain Kanwar. Kanwar tuh benar-benar kita ketawain doang. Terus Kanwarnya kayak masih yang gini doang. Lu jangan kayak gitu dong, please. Iya. Coba ya kita lanjut. Kayaknya emang ada sesuatu sih yang bikin mereka tuh betah di sini maksudnya. Iya. Dan tapi tuh dia nunjukin ada tali pocong. Hah? Ada tali pocong yang ditaruh. Oh itu kali kenapa maksudnya dari tadi kita podcast tuh ngelihatnya pocong-pocong juga. Iya sebenernya. Tunggu. Nyambung ini ada telapak. Iya udah lama dia kosong ya. Kenapa sih bunda selalu nemuin telapak anak kecil? Dan telapak anak kecil. Serius ya? Segini nih. Iya. Aku tuh selalu ya kenapa ya nemuin telapak tangan anak kecil iya, ya. Sumpah iya. Ini telapak anak kecil cuma sampai segini nih, ya. Tuh. Logikanya aja kan ini kan rumah kosong ya. Iya. Tangannya tuh pasti kayak nempel begitu kan debu biasanya. Iya. Gimana itu, Bah? Ya, biasa. Gimana? Namanya makhluk kayak gitu. Kayak ada yang kayak muka falak gitu tapi pakainya hijab, sorry. Tapi pakai ngericit. Kayak ini. Kenta lu ngapain? Kenta ini ngericit gue. Gue udah bejak juga ini jangan gigit gue. Kenapa digigit? Aduh, takut sumpah aku. Aku bisa dong. Tolong pisahin dah. Wallahi la ilaha illallah. Gimana sih ini? Kata udah sudah tolong. Ini susahin gue suruhan. Oh, gue kirain si Anwar. Lah gue nolong ini gimana? Ini tolong dilepasin nih ganjet ya. Lepasin gue dulu. Ya Anwar ya lepasin dulu. Aku gak mau tadi mau kabur ke masjid. Agak. Masjid. Doain lagi ya nih bismillahirrahmanirrahim. Iya, nanti kamu baca doain. Bismillahirrahmanirrahim, pokoknya kira-kira Al-Fatihah buat kamu biar kamu tenang di alamnya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikuti nih. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Iya karena berdua, iya karena sa'in, idina syirotol. Ini setan muslim tahu. Gue itu rumah dulu. Berindu banget. Udah, bantuin, udah. Tolong ini dong, Kak Iqbal. Gak boleh. Disuruh siapa ngikut saya? Tolong. Disuruh Marsya ya? Tolong jangan kayak gitu, kenapa, Neng? Neng, kita punya... Disuruh Marsya ya dia ikut. Marsya jangan gitu, Sya. Tahan. Oh iya, tadi kan Marsya suruh ikut. Aku enggak pemberani, cuma kalau sendiri begini aku enggak tahu. Marsya. Udah disuruh Marsya. Disuruh Marsya. Iya. Jangan gitu dong, Neng. Ini siapa? Neng, kita alamnya beda-beda, Neng. Jangan begini, Neng. Sumpah demi Allah deh, Neng. Marsya iseng banget, serius. Neng, jangan nempel begini, Neng. Kita punya alam yang beda, Neng. Dari teman-teman aku ya. Enggak mau, jangan enak banget lu sendiri ikut aku tapi banyak-banyak, Neng. Ikutin dulu aja war maunya sama Allah, Pak. Iya, iya. Apa katanya? Iya, iya aja dulu. Katanya apa? Ngomong pelan-pelan. Ikut ke temen-temen. Ngomong aku mau jatuh nih kakekku lu musuh. Anwar. Diiyain aja dulu kalau enggak dia enggak mau keluar. Iya, entar aku doain sama teman-temannya. Iya, aku kirimin surat rame-rame ya. Kita kirimin surat ke Al-Baqarah aja, Pak. Al-Baqarah. Panjang banget tapi enggak apa-apa biar senang aja. Janji. Ih jangan janji, ih gak boleh ngomong janji loh. Gak boleh janji. Tuh, aduh, aku tagih. Aku tagih 1 juz, panjang banget. Oh iya, jangan panjang banget nanti abis ininya tayangannya gak cukup. Ya udah, iya gitu. Iya, gituin ya. Astagfirullah. Ya, tuh Anwar udah mau. Subhanallah, alhamdulillah. Keluarin aja. Eh, sepatu siapa? Hilang. Copot. Ini kaki siapa ya? Kaki saya. Tito, mendingan ini diikat dulu aja. Biar gak jatuh, Pak.
Alhamdulillah ya Allah. Kok muka kalian merah? Kaki sampai buntung. Kaki sampai buntung. Bagi gue. Ya. Ih, kamu tadi pi peluk-peluk aja. Ini muka langsung ini. Berdua. Ya. Saya bisa bangun nih. Lu ngapain berduaan? Aku gak bisa bangun. Lu tadi ngejar-ngejar aku tahu. Masa? Jangan lanjutin ini. Muslim ngapain? Ya masuk. Muslim. Assalamualaikum. Tuh gimana dong? Serem. Harus salam. Lebih serem. Oh my god. Saya tunggu di luar boleh kali ya? Ayo keluar masuk. Ih lebih serem Bun. Bun. Permisi. Eh sumpah sumpah. Ya lampu gak ada yang masuk nih. Wah, ada apa? Itu apa? Tadi ada yang keluar. Itu apa? Itu dari pintu. Lampunya tadi hidup sendiri ya? Enggak. Aku ngeliatnya harus malu dari luar. Seriusan itu ada rawan, lindungin. Aduh aku capek banget. Depan, Anwar, depan. Ada Anwar. Ya, Anwar hebat kok. Gue tonjok belum si Samin nih. Gak ada kan? Tapi lampunya Yasin loh tadi barusan. Beda. Ih, si Sri masuk lagi kan tuh? Enggak. Eh, jangan nunduk aja, Sri. Habis banget. Hah? Habis darah. Iya, ini tadi ada yang keluar dari situ, Bun. Beneran. Iya, makanya aku langsung kabur. Masuk. Tadi lampunya nyala. Masuk mana? Jangan ah. Masuk ayo Kak Evelyn. Masuk dulu. Enggak tahu. Yuyu lagi. Coba kita ke enggak ada. Kak Vito, ayo. Ini Bunda, Bunda Sarwenda. Itu apa tuh? Musola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Bau remek ya? Eh, Sagi. Itu apaan? Bayangan kita. Jangan dimasukin ya Allah. Permisi. Kayaknya ini kamar deh. Oh, ini kamar siswa. Kamar siswa. Apa itu? Itu apa tuh hitam-hitam tuh? Ini mojet, mojot, mejok, mojok. Bukan itu tim kita. Kacang buruk. Tikus mati. Hah? Tikus bangke. Eh tikus, pekokok. Enggak. Ini tuh kalau tadi kan ruang. Kaget. Kamu siapa? Kamu ngobrol situ. Udah. Saya dia. Ini nolongin dong. Air, katomi mana katomi? Kamu siapa? Gue bawa airnya. Siapa kamu? Dari sini. Siapa? Kamu mau apa? Assalamualaikum. Ya udah duduk. Komunikasi. Kita komunikasi dengan baik. Kamu mau komunikasi atau? Pergi kalian semua pergi. Iya. Setelah ini kita bakal pergi. Kita enggak macam-macam. Kita enggak apa-apa. Kenceng banget tenaga itu. Pengen tahu informasi yang ada di sini. Kita bisa ngobrol baik-baik, bisa enggak? Menikmati ya Anda. Kenceng banget. Kenceng banget tenaganya. Allah. Aku dipelintir. Ayo lagi serius. Tanggung saya. Tuh kan? Tanggung saya. Itu jiraku mama abahum mahdubilum halakakalahum mahdubilum auzubillahi minasyaitonirrajim qul huwallahu allahus samad lam yalid walam yulad buruan cepet qul huwallahu buruan napi kita buruan Allahu akbar Allah maha besar yang segala isinya. Mati. Mas Ik tadi nyerang bunda.
gua tuh gara-gara lu gua tambah kaget tau gak? Pas Mas Iqbal nyerang bunda juga, pas Mas Iqbal tadi kesurupan, tadi aku ngeliat sosok yang terbang dari situ. Enggak, masalahnya dia tuh nyuruh kita buat pergi kalian dari sini gitu. Aku kaget banget sih. Dan tiba-tiba banyak sosok yang datang, aku ngerasain. Kenapa Mun? Aku kaget banget karena tiba-tiba dia dari belakang blok gitu kan. Kebuka sendiri ya, Kulkas. Mana? Kebuka. Ayo tuh hati-hati kayak Melin. Kayak kebuka sendiri sih. Kok kulkas? Enggak, kebuka kayak buka, kebuka barusan. Eh, ini mau mati kebuka aja tau. Gimana sih? Buka, cicak. 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 Gimana? Panggil. Boleh gak sih nih? Sumpah, aromanya bikin buyong. Iya. Tapi aku benar pakai ini bisa ngeluarin kalian sikbel. Tapi kenapa dia ngawarin itu bunda? Karena kayaknya dia tahu di antara kita semua kan bunda dari tadi masih tetap positif kan. Dari tadi gak mau mikirin malu di sini. Jadi dia tuh coba nyerang bunda. Ngobrolin luar aja. Boleh. Luar, ngobrolin luar yuk. Apa sih? Dia tadi nih. Aku gak kuat pun. Di sini Mas Iqbal lagi aromanya tuh ya aroma apa? Pengajian. Ini tuh enggak. Ini maaf ya, maaf banget tapi kalau di Muslim, kalau di agama Islam, orang baru meninggal tuh wanginya kayak gini. Oh gitu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Kita penumpang-numpang tinggal air tinggi dulu dihadap di jeruk. Ini kan kita lagi di daerah Sunda nih. Iya kan aja ngomong harus Sunda, ngerti iya, dia gimana semua. Tuh? Makanya kaget. Tadi gara-gara kamu kayak gitu kamu dikirain nantangin padahal mah ini. Ngirim doa kita. Iya. Pikir lagi dia ngikutin arah tangannya Mas Ih. Dikirain nantangin. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini kita di ruang kebun ini parah lu, kebun jagung, Bang. Hah? Yo kita tangani bolong ke kebun orang. Permisi. Itu nyampu lampu apa nih, Pak? Itu peternakan. Hati-hati, masih. Kenapa? Ada apa? Mas Iqbal jangan turutin nafsu hawa setan, jangan. Ben aja, yang ada-ada. Tolong pegangin dong, Bang Pito. Ada pocong gede banget. Innalillahi. Iya, itu bener. Sumpah, aku lihat. Sumpah. Aku merinding sampai kejebek-jebek ini. Itu di situ, di situ. Udah enggak ada sekarang. Ini, kayaknya diri ini bunyi apa? Yuk. Merinding. Jalan yuk. Sini, sini. Jalannya pelan-pelan ya. Oh! Aduh Tuhan pelan-pelan. Tuhan Yesus. Ini lampu udah. Kita mau kemana ya? Ih, jangan gitu. Tuh kan. Ya Allah itu tangga itu. Oh my god. Dia mah bukan dibantuin malah ditongokin aja. Lihat dulu, udah jangan ngoceh dulu. Ayo sini. Mama rempong jangan ngoceh dulu. Timun. Minum. Kok timun sih? Masuk di jagain belakang. Assalamualaikum. Ih, itu apa? Aduh, ini kayak pantry-nya gitu ya, apa? Ini apa sih? Tempat apa ini? Tempat makan. Tempat buat cuci piring. Dapur kan dapur kotor. Dapur. Ruangan apa ini? Dapur kotor. Aduh, enak ngeliatnya. Ih, pocong. Wah, pocong banget. Mana pocong mundil? Di sebelah. Sebelah. Ini siapa ini? Ya, Nor. Bahasa apa ini? Naon gerah apa Nor? Iya, maaf hampurannya. Iya, di samping dia dong. Apa artinya Nor? Isaha, kunaon ereng disampaikeun atuh. Naon? Serem. Kunaha? Kunaha? Aduh, mun enggak kuat. Kunaha? Panggil wae Aki, panggil aja Aki ya. Iya, Aki heuh. Iya. Aki udah enggak bisa duduk ya? Salah. Aki udah enggak bisa jalan ya? Hampura. Iya, soalnya aku ngeliat kakinya kayak diseret. Serius? Aki dari kapan di sini? Dia nanya, Erekan, pada mau ngapain di sini lu? Mau cari cerita aja, Ki, tentang tempat ini. Di atas kita, aku takut. Iya, di atas kita, aku takut. Iya, di atas kita. Ini malah gerak-gerak terus. Pisang. Pocong. Ki, kenapa banyak pocongnya, Ki? Jangan ngomongin apa sih? Tendenan bat. Oh, tendenan itu adalah taro. Ada yang siul. Tendenan itu adalah taroan punya orang. Oh, orang sengaja naro. Kiriman. Yang tadi bilang katanya ada tali pocong ditaro di sini. Terus, ayah Erek mau disampaikan ke Aki tuh. Itu cerita di dia. Iya, Erek. Nau ke dia.
benar. Pada mau ngapain kesini? Cuman cari cerita. Cari cerita aja. Cari informasi. Kurang kan juga ereknya yang ada informasi. Goreng. Eh, ada siul. Siul. Apa? Ada siul. Cewek, anak kecil. Naonki. Nelan goreng. Jangan nyari koreng. Koreng itu apa sih? Luka. Jangan nyari. Oh, jangan ngebongkar maksudnya kali ya. Jangan ngebongkar borok katanya. Kita mah kagak ngebongkar borok, kita cuma mau lurusin cerita masyarakat setempat nih. Ayeuna kitu nya. Banyak keganggu. Ada apa tuh di belakang Bunda? Ada yang jalan. Kan geus kosong 7 tahun. Kurang erek neangan, kunaha kosong, aya saha nu ngirimkeun kitu doang ki. Aku tahu kenapa aku dia tadi dinjer, aku lagi mens hari pertama. Ya, pantesan. Aku jujur ya, aku juga tadi pas sebelum syuting keluar, makanya hari baru bukan hari pertama lagi. Ini tadi. Sama aku juga baru banget makanya, berangkat. Kebon ini semuanya tahu kita. Aku hari ini untungnya enggak. Ini gimana? Harus di ini gimana ini nanti? Ini siapa Ki? Kenapa? Aki ini siapa? Aki ini siapa? Kok dia marah sama Aki? Enggak bisa kamu jin sembarangan. Setan. Astagfirullah siapapun. Makhluk. Jangan kesurupan lagi dong. Kamu kenapa? Kenapa kamu marah sama dia? Lihatin. Mau komunikasi. Hah? Kunaonki? Kenapa? Kenapa? Asli. Oh, dia orang luar, bukan asli sini. Oh, lo yang dikirimin. Oh. Luar enggak lu yang dikirimin? Nih kadang yang begini gini nih. Kalian kamu tuh masuk ke badannya Mas Iqbal aja kamu kebakar. Eta saha nenek erek naon Ki? Mau dia mau ngapain Ki? Udah di cepengan. Oh, entah maafin. Saya enggak sengaja ngapain di sini. Apaan sih? Kamu bisa berinteraksi enggak? Oh. Ini aku. Kamu bisa ngomong enggak? Ini berarti mereka secara enggak langsung asli dari perang. Sini. Ini lagi perang, lagi perang, lagi perang, lagi perang. Iqbal. Bantuin, Bang Tumi. Ada suara anak kecil di samping sini. Ada suara siul dan anak kecil. Pintu dikepres sama si Gesor. Pintu. Jangan digituin Anwar. Jangan sembarangan Anwar. Enggak boleh. Anwar jangan sembarangan. Maafin demi Allah, enggak bermaksud. Maksudnya biar Aki itu keluar dari teman saya, Ki. Tolong dong please nih. Ya Akinya kan enggak jahat. Akinya mau cerita. Itu demi Allah, pintunya gini. Jangan ngobrol tuh. Ki, Aki. Aki punten. Ada lagi yang mau disampaikan enggak? Iya. Keluarin deh. Sampaikan tidak. Ki. Iya. Saya mau nyampein. Yang lain kagak gerak ya. Yang itu satu gerak banget. Yang mana-mana. Kan ada pocong pun di situ. Eh, ini tahu enggak mitosnya kata mama aku? Diam lagi. Kita kan di kebun ini, kebun jagung. Kebun jagung itu banyak yang nanam tahu. Jadi banyak ibu merinding. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau pulang katanya. Oh, ada suara tuh kan di atas. Udah ini kebun orang toko kebun singkong. Kusah kebun pulang aja ya, dia kebun jagung tuh bahaya buat nama aku. Banyak orang yang mau ngirimin itu. Apa lempar itu batu? Kayu. Luar. Kayu. Ada air ya? Air. Aku takut. Gak apa-apa. Banyak. Ada orang nggak di situ? Takutnya maksudnya? Gak tutup beneran ya? Gak kunci kan? Takutnya kita kekunci kan? Itu siapa itu bayang-bayang hitam? Ya bukan orang sih. Bisa keluar kan? Innalillahi. Paranya meyot. Seriusan palanya itu. Ada junjungannya. Tadi jelas-jelas banget hitam. Iya. Hitam. Iya, lihat enggak? Tutup lagi. Pintunya tutup lagi. Itu pintu ketutup lagi. Kita kemana? Ada enggak pulangnya yang lewat sini? Sesak nafas. Gigi. Apa? Aku tengah-tengah sama cewek-cewek aja ya. Biar aman. Evelyn mana? Iya. Iya, apa lagi jeber gak? Ayo kita berangkat. Rusupan. Keluar kasih kak. Iya dong, lagi dapat kita. Perjalanan jauh. Oh itu kamar semua isinya banyak banget lo liat orang-orang.
Eh, panglumpang-lumpang, maaf. Ini pohon nangka. Di atas pohon nangka ada apaan? Ada kuntilanak. Ada. Demi Allah, iya. Demi Allah, pohon nangka memang sarangnya. Pohon nangka sarangnya. Ya ampun. Duduk aku. Demi Allah, iya. Demi Allah. Demi Allah, ada yang duduk. Sumpah, itu ada yang duduk di atas. Saya takut, Bang. Sumpah. Eh, Noar. Sumpah, itu ada yang duduk di atas. Tuh, gerak. Amit. Itu gerak. Demi Allah, lihat deh. Itu yang coklat-coklat ya. Lihat. Kita sih dari tadi ngocehnya kayak sumpah, gitu. Sumpah, ini pohon nangka sarangnya emang gundil. Tuh, lihat. Lihat kakinya lagi gerak. Demi Allah, lihat gak sih di tengah-tengah? Lihat gak sih kalian di tengah-tengah? Maaf, lihat. Kayak monyet. Iya. Yang ditimbuk itu tahun kelas. Iya, ada sarang tawa gak? Itu apa sih? Sarang tawon ya? Bukan sarang tawon, tahu itu kakinya tuh udah gundal kan? Coba center dong. Enggak bahaya, jangan sampai ada yang nyumbuk aja. Tahun Vespa. Vespa oke, okay, jadi kita sekarang buka ruangannya satu-satu. Biarkan Kang Iqbal yang... Loker. Kenapa sih, Manuan? Iya, loker. Manuan yang bener, Anuan. Eh, lu ngapa, Anuan? Kalian perempuan. Anuar, lu ngapa? Coba sini. Kesian ini, adik gua. Buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, di pesek. Ini loker bener kata buat kambut, orang naruh tas kan? Ampun. Permisi, panglumpang-lumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita semuanya datang ke sini tidak mau bermaksud apa-apa. Hanya ingin melihat kebenaran yang ada. Enggak, takutnya jangan lah. Udaranya gak enak ya? Wow. Itu hanya bekerja ya Allah. Iya, kita sini bekerja hanya mencari informasi. Mas Ike, tutup lagi deh, kayaknya perlu pakai masker deh. Informasi yang ada. Dan aromanya, ini kita gimana? Kita mohon maaf kalau salah kaprah, salah injak, salah sentuh, salah pegang. Ya, takutnya kan orang agak kelihatan kasat mata ya? Enggak. Kok enggak? Enggak. Kan gua ngelihat, lu kagak. Oh iya, jangan ya. Iya. Ken, dingin banget nih sekarang. Gak dingin kah malah? Itu apaan tuh? Iya kok mukanya merah banget sih Kenta. Kenta, baca doa Tuhan gitu Kenta. Kenta, Tuhan gitu. Kenta om, istighfar. Kenta. Istighfar, dia bukan muslim ya? Bukan Kenta. Tuhan gitu Kenta. Kenta. Iya orang itu malah suara tuh orang yang kayak kedinginan gitu loh. Eh kunci, malang, burung, sising. Berisik ya. Oh iya dingin banget badannya. Hipotermia tau dia? Apa? Hipotermia. Apa itu? Apa tuh? Orang yang tahu efek kedinginan karena badannya gemuk kan ada. Hipotermia. Iya itu. Enggak, ini mah beda. Ini mah mukanya merah tapi badannya dingin. Sumpah ini dingin banget ini. Kenta. Bergerak begini bilang nih. Kenta. Kalau dulu aku dapat, dulu aku ikut PMR gini-giniin mukanya nih. Anwar peluk panas. Aduh. Peluk. Jangan dipeluk enggak boleh. Nanti keluar itunya. Apanya? Auranya, hangatnya. Kepret. Tuh ini udah panas banget ya, bantuin semuanya teman-teman. Begini tangannya, begini. Ini udah sumber hangat, bener tahu. Tempelin ke badannya, tempelin. Tapi biasanya kalau orang gemuk itu agak mudah dingin, karena kan ada banyak lemaknya. Harusnya panas dong. Iya makanya. Kalau lemak itu bikin panas. Eh muslim. Ya, udah gue mau ngomong. Kacak. Lagian bahas dingin mulu sih. Tutup. Yuk. Eh, mau melatih lagi. Melatih ibu pengajian. Mau pulang kemana? Pengantin baru. Mau tidur. Enggak, bukan. Bukan. Sisi kamar ya? Bukan. Eh, siapa? Kamu siapa? Siapa? Oh, Juli. Siapa? Ya, ya. Kita sadar, jangan diturutin. Keluar. Baca gitu. Kebuka dong, beneran kebuka. Ini Pak, didorong dari dalam. Iya. Beneran didorong dari dalam. Iya. Salah kaprah, salah pijak. Ada orang enggak? Lihat. Coba. Coba. Tempatnya benar-benar natural. Bantu. Ini bawa ke tempat lega, itu takut dikurangin oksigen. Woi, Darwan. Ki Abdul. Ayo, Ki Abdul. Ki Abdul. Ki Abdul.
Wah, kita kejebak dalam nuansa bening, Irung. Yang gue lagi ke baku gue. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, lampu. Eh, kalah gue di belakang. Udah. Kami ya di belakang. Siapapun kamu, bangsa jin, kobilah jin yang ada di sini. Ada yang narik. Cici, tolongin. Aduh, nggak mau cerapan. Allah, Akbar. Cici, ini mau lagi. Allah, Akbar. Allah, Akbar. Walilahin kamu. Allah, Cici. Tolongin, ada yang nyari nggak juga? Ya Allah. Ini kekunci. Kekunci kaki di jeblok. Takut, ada kepala. Assalamualaikum. Nabila, kayak gini kamu tau gak sih, harusnya briefing tahu. Nabila, sama Kak Anggi, sebelum syuting itu kita harus sadar. Jangan kosong pikiran sama hatinya. Karena ketahuan orang punya niat buruk apa gitu kan masuk jadinya. Orang efektif. Airnya mana buat minumnya? Ini tadi udah di... Ini banyak kelawar ya, lihat ya. Yuk. Itu putih-putih apaan ya? Penempel di ituan, di pengki. Kotoran. Ini tuh kotoran kelelawar. Biasa kelelawar itu banyak. Mana pengki? Banyak hantu. Dan kenapa tiba-tiba masuk di sini ya? Siapa dia? Karena bilang kamu tadi ngeliat apa atau ada apa enggak? Tadi kemana? Aku taruh di sini. Please tahu ini kita enggak boleh main-main ini. Bisa stres tahu beneran nyampe rumah. Ya, gue enggak sih. Kagak kan kamu punya ilmunya kan? Kenapa orang stres? Iya, kita kan takut kita. Ya, itu cakar itu. Lu doang yang takut, gua kagak paku sialan emang. Apa sih? Ini bercanda apa kayak gini pada dosa lu. Sama kayak muslim. Kenapa? Muslim nyangkut juga begitu. Aduh. Oh, spotnya mana namanya? Apa ya? Kita kayak olahraga malam ya? Iya, gara-gara kita emang jalan-jalan malam. Oke. Ekstrim banget. Kita... salah. Aduh. Apa sih lu? Minta dicepret dia, Pak. Iya, emang. Oke, sekarang. Oke, itu apa? Slendang. Oke, sekarang coba
aku mau dari Frisly dulu deh. Tadi tuh di sana tuh sosoknya apa ya yang paling serem pas kita ketemu? Mungkin kita nggak ketemu sama sosok yang negatif banget paling kuat. Tapi yeah, tadi tuh yang pas masuk di Kang Muslim sama Kang Iqbal, tadi tuh sempat ada yang nyerang Katomi lagi, bener-bener dicekak lagi. Terus dia tuh kayak berkali-kali ngomong, coba saja kalau kalian mau mengeluarkan mereka yang ada di sini. Intinya adalah makhluk yang ada di sini tuh nggak, iya nggak boleh dikeluarin. Tapi kalau dari yang masuk ke Kang Muslim tuh tadi yang baik banget, tapi nyeret kaki. Kayaknya kakinya udah dari tadi masih ada suara ngik-ngik nggak sih? Iya, iya. Ngikutin ya. Iya, kayak ngik-ngik gitu. Iya, ngik-ngik itu suara apa ya? Iya. Terus kalau misalnya dari Evelyn gimana? Kamu pertama kali ikut jalan-jalan malam, apa yang kamu rasain? Aku nggak nyangka bakalan se-ekstrim ini. Kok kayak ada yang jalan di belakang ya? Sumpah, iya. Gimana aja, diantepin aja, diiru-iruin. Karena benar-benar kita benar-benar kayak lagi berhadapan sebenernya sama makhluk halus. Diemin aja katanya tadi. Jin, entah itu apa aku nggak tahu, tapi benar-benar energinya tuh kuat banget. Ya katanya nggak terlalu negatif, nggak semuanya negatif ya tadi ya. Iya, ya, tapi cuman ada pocong, cuman ada kuntilanak, cuman ada. Tapi kak Evelyn ini termasuk berani. Berani. Sumpah. Enggak, aku lebih ke nyerah sih. Enggak. Udah pasrah aja gitu kayak. Tapi udah. Karena ketika tadi ada yang masuk, aku sama bunda tarik-tarikan, kak Evelyn juga berani mega. Berani mega. Kalau Kanor tadi ngumpet. Udah boro-boro. Enggak, nah, laki. Yang paling serem sebenarnya pada saat Anwar tadi ketarik. Enggak, itu bayangin aja ya tadi orang berlari itu aja nih, dia ini teman-teman yang kamera sama orang lampu pada lari. Terus aku tuh di belakang sama Frisly. Lu nyangkut. Aku udah sampai aku tarik, dia kan tarik banget, aku udah tarik lagi. Anwar itu nyangkut. Nyangkut, dia enggak peduli. Aku nyender ke pintu, ke tembok, tembok yang gasrutan itu pas begini. Iya, dia ngari Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi aku merasa ya selain kita serem-serem tadi ada pengalaman serem-serem gitu segala macam, tapi kayaknya di sini tuh kayak ada pesan yang sangat dalam menurut aku. Iya. Yeah. Jalan di belakang rame. Kayak ada pesan yang sangat dalam yang mereka pengen sampaikan lewat mungkin kakak, yeah, ya kak. Buat ada mediator juga. Iya. Yeah. Buat dari Pak Ismail. Ismail apa sih? Pak Mu'nu. Pak Iqbal. Oh ya, Pak Iqbal sama Pak Muslim ya. Tadi kan ambil masuknya di belakang. Iya. Jadi mereka itu jadi mungkin pengen menyampaikan sesuatu. Sesuatu gitu, dan banyak pesan-pesan yang bisa kita ambil ya. Tapi yang tetap ya kembali lagi sih itu tetaplah namanya bangsa jin, memang ada yang beberapa bisa diperintah oleh manusia untuk melakukan tindak kejahatan, ya kan. Tapi ya gimana, kembali lagi kepada diri kita sendiri, ya tetap aja kita harus yakin sama Allah, kita mohon perlindungan, mohon pertolongan sama Allah. Gimana caranya supaya kita bisa terhindar dari gangguan-gangguan jin seperti itu atau sihir. Terus sebenarnya kita mau nyari si sosok yang putri itu, tapi ya, kayaknya kita emang gak ketemu dan bisa disimpulkan kalau sebenarnya sosok itu memang jin yang menyerupai ya, dan berusaha mencari cerita kayak seolah-olah oh oke okay, kayak gini, tapi mungkin memang pernah dialami ya, maksudnya bullying seperti itu. Jadi yaudahlah teman-teman, jadi ini pelajaran, ambil yang positifnya aja. Nah kalau misalnya Vito gimana? Apa tadi dia benar-benar merasa kaget ketika dia bisa mengeluarkan Mas Iqbal, seorang Mas Iqbal. Dia bayang Maisy gitu, hah? Keluar. Terus dia lihat-lihat sendiri kayak ngeliatin terus. Pas aku lihat coba ini mustika yang dikalung sama mungkin sorban yang dikalung sama. Ketularan fix banget. Itu jadi ada beberapa mungkin ayat lah tadi ya. Nah itu akhirnya percaya juga terus bisa keluarin itu benar-benar kaget. Terus pengalaman Anwar apa? Enggak, ini jujur ya. Maksudnya aku tadi aku datang ke sini itu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, maksudnya kayak fun aja, senang gitu kan. Sehat lahir dan batin. Kagak bener, maksudnya ya udah kayak enjoy aja, kayak enggak ada beban gitu ya. Terus kita pas lari duduk di situ tuh yang rame-rame gue. Ini HP jadi perut kayak naik ke sini gitu, ke sakit. Perut naik. Apa sakit nih? Terus pala puyeng ngegebeg kayak berat banget. Apalagi tadi pas dingin, apalagi pas ngeliat kakak tadi nyantol paku. Panas dingin gitu semua ya. Kita emang di sini mencari cerita gitu ya. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya ternyata ini cerita yang kita dapat. Betul. Ini kebenarannya kayak gimana berdasarkan pengalaman kita. Betul. Ya. Jadi kita enggak tahu cerita benerannya kayak gimana, tapi menurut kita ya begini gitu. Dan
ya walaupun kita ada funnya juga ya, dalam ketakutan bisa terlihat ketika semua satu kabur semua kabur. Ya. Tapi tetap yang duluan lari campers. Dan kita juga ya semuanya minta maaf ya kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan atau mungkin ada orang yang punya kesamaan cerita ini gitu secara kebetulan gitu kan aja lalalala. Jangan gitu Pito. Intinya benar sifat jin itu manipulatif, dia akan berusaha untuk membuat manusia yakin sama cerita dia. Walaupun dari tadi di belakang rame ada yang jalan ya. Nah, setelah ini kita akan pembuktian kira-kira siapa dengan siapa, pokoknya kalian harus wajib banget nonton besok, oke? Yes, buat aku di monitor, aku yakin. Oke. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sabar. Kak Vito jangan teriak, di sini rulesnya kita bikin janji dulu. Ih, Kak Vito, Kak jangan. Vito, bun. Enggak, Pak, jangan. Hei, itu ada yang lempar, ada yang lempar. Hei. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kak, tolong jangan. Ih, saya megang. Jangan. Jangan ada yang megang ya. Tinggalin tikidul, tihandap, tijolok, kopi manis, kopi pahit ya.